Oke teman-teman, selamat datang lagi di Markas Kuyuyo. Dan hari ini kalian bisa lihat di layar kalian. Hari ini aku akan bermain game yang baru rilis secara resmi di PC, PS4, dan Xbox, yaitu adalah Dauntless. Kalau kalian pernah bermain Monster Hunter, kalian pasti tidak akan asing dengan permainan yang ada di Dauntless, karena kurang lebih permainannya seperti ada yang di Monster Hunter. Oke guys, seperti apa gameplaynya, kemiripannya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa, hari ini aku akan menerangkan kepada kalian. Aku akan memperlihatkan kepada kalian seperti apa gameplaynya. Oke, okay? I hope enjoyed. Let's go. Oke okay guys, kita sudah masuk di dalam gamenya. Dan kurang lebih seperti ini untuk town-nya, untuk kotanya ya, dimana sebelum kita mendapatkan misi atau menjalankan misi. Ini adalah kurang lebih kotanya seperti ini ya. Oke nih, gue mau ambil quest dulu. Pursuit Blast Behemoth. SRMB main Star Hunt. Oke okay. Oke okay. Okay, guys. Tempatnya apa sih, guys? Oke, guys. Kita langsung aja ini. Ini aku ngambil quest Blaze Behemoth. Itu dia Behemoth-nya ya. Ini intinya game di sini itu ya kita nge-hunt kayak Monster Hunter sih, ada quest-questnya. Nah, di sini kita disuruh mengalahkan Blaze Behemoth ya. Bajir, kok gue yang gebuki? Wah, nggak bisa di cancel gitu. Wah, kurang aja sih. Bentar, gue masih kaku sih guys, kok leng. Gak pernah main sebelumnya. Udah, saya pakai obatnya gimana nih? Oh, ini bisa. Oh, ini oke, pakai obatnya pakai shortcut ya. Oke. Wah, anjir. Ampun, ampun. Jadi kurang lebih ini gamenya kayak Monster Hunter, guys. Kalau kalian Monster Hunter player harusnya akan lebih familiar ya untuk bermain game seperti ini. Tapi untuk Nintendo sendiri itu menurut gue pribadi gambarnya lebih ke anime sih ya. Ya kurang lebih kayak Fortnite-Fortnite gitulah ya. Intinya jadi kalau Monster Hunter kayak PUBG, kalau Nintendo itu kayak Fortnite gitu ya. Jadi lebih anime gitu. Enggak terlalu serius banget gambarnya. Ini atas banget nih musuhnya. Monster. Ajar terus. Oke. Oke, guys. Ajar terus. Oh, terus. Katanya ini dah lemas ini musuhnya nih. Ini nggak ada combo gitu ya? Wah, gila. Ini dari tadi itu digebukin nggak mati-mati musuhnya. Nggak lemes sih. Atas banget sumpah. Nggak tahu gue nyawanya berapa tuh. Wah, ini lemes-lemes nih. Hajar terus. Oke. Oke okay guys, kita berhasil mengalahkan Lesser Embermane ya. Oke okay, ya.
tim ranknya S++. Lumayan. Wah, tenang kan guys, server network connection time out guys. Waduh, duh, duh, duh. Oke guys, kurang lebih tadi seperti tadi guys gameplaynya ya. Kalau kalian, sekali lagi kalau kalian adalah player Monster Hunter, kalian tak akan asing dengan gameplay Dauntless. Tapi kalau kalian new player dengan gameplay-gameplay seperti ini, ya mungkin menurut gue kalian akan sedikit harus mempelajari tentang dodge, tentang penggunaan stamina seperti itu ya. Karena gameplay-gameplay kayak gini sih jarang ya. Oke guys, mungkin kurang lebih video ini cukup untuk sekarang ya. Saksikan terus untuk video-video Dauntless berikutnya. Aku akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang update tentang Dauntless ya, karena game ini masih baru, masih banyak yang bisa dibahas. Oke guys, I hope enjoy the video guys, dan jangan lupa untuk makan minum, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.